Jadi untuk KPP Pratama Bontang pada tahun 2016 ini bisa mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 3 triliun 160 miliar lebih. Itu sekitar 79,11% dari rencana yang ditetapkan itu sebesar 3 triliun 995 miliar. KPP Pratama Bontang sendiri sebetulnya adalah KPP Pratama yang paling besar target penerimaannya yang dibebankan, yang diamanahkan oleh negara dalam APBN-nya. Lima sektor terutama yang paling besar di KPP Pratama Bontang itu adalah pertambangan dan penggalian, setelah itu sektor industri pengolahan, sektor administrasi pemerintahan, konstruksi, baru setelah itu sektor pertanian. Yang paling rendah adalah jasa perorangan, tapi itu memang nilainya nggak signifikan karena nilai untuk yang sektor pertambangan itu menyumbang hampir 1,5 triliun lebih dari angka yang 3 triliun tadi. Hampir 49% adalah dari sektor pertambangan. Kalau yang sektor terkecil itu jasa perorangan rumah tangga itu nilainya hanya cuma 21 juta, jadi tidak signifikan perbandingannya gitu. Karena Bontang itu membawahi dua wilayah, dua dati dua, yaitu Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, itu sektor yang terbesar memang sektor pertambangan dan industri pengolahan, termasuk mungkin sektor di dalamnya ada migas. Itu kita memang kan harga-harga komoditi itu agak turun lah tahun-tahun 2016 ini. Tetapi dengan upaya dari teman-teman dan juga bantuan dari para stakeholder kita, termasuk pihak Pemda Kota Bontang dan Pemkab Kutim dan para SKPD-nya dan teman-teman wajib pajak semua, alhamdulillah KPP Bontang ini masih dapat tumbuh 1,73%. Seolah-olah tumbuhnya kecil, tapi kalau dari segi nominal lumayan besar, hampir 150 miliar sebetulnya tumbuhnya itu. Nah, makanya itu kami di sini, jadi kerjasama yang erat antara SKPD dan teman-teman di pajak, juga para wajib pajaknya, dan tingkat kesadaran wajib pajak yang makin lama makin naik, ya mudah-mudahan amanah kita bisa kita laksanakan untuk mengumpulkan penerimaan negara demi kelangsungan pembangunan nasional. Untuk kalau pengelolaan hasil pajak, ini mungkin yang perlu kami sampaikan kembali, bahwa kami di kantor pajak itu tidak ada kewenangan untuk mengelola keuangan penerimaan pajak. Karena kami di KPP Bontang ini adalah kewajibannya adalah mengumpulkan penerimaan yang menjadi hak pemerintah pusat yang ada di struktur APBN. Nah, untuk pengelolaannya itu kami serahkan semuanya kepada wakil rakyat. Jadi di APBN itu untuk apa gitu? Karena uangnya tidak masuk langsung ke kantor pajak, tapi langsung masuk ke kas negara. Kami hanya melihat dari sisi pelaporan dan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Jadi kami hanya melihat nilai yang sudah masuk ke kas negara. Kami tidak berhak untuk melakukan pengelolaan keuangan negara. Dan mudah-mudahan makin tahun ke tahun dengan pemerintahan yang makin terbuka, makin transparan, makin kredibel, makin akuntabel, itu insya Allah selama kita kan semakin terbuka dan bisa melihat pengelolaan keuangan negara, insya Allah sekarang makin hari makin baik dan dilakukan oleh semua lembaga pemerintahan, termasuk SKPD, Pemda, dan lain dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi kalau pengelolaannya bukan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, apalagi KPP Pratama Bontang. Terutama yang memang kita perlukan, yaitu kita kerjasama dengan mungkin pihak media massa, dengan sekali lagi dengan Pemda, dengan wajib pajak, kita tingkatkan kesadaran bahwa uang pajak itu sangat penting untuk kelangsungan bernegara kita, kelangsungan berbangsa kita. Semua uang pajak itu kan berguna untuk peningkatan kemakmuran bagi kita semua, karena apa? Sekecil apapun uang pajak itu bisa juga untuk membangun sekolah, membiayai anak-anak sekolah, untuk membangun jalan, membangun infrastruktur jembatan, supaya rakyat itu makin bisa kegiatan ekonominya makin lancar gitu. Nah, itulah yang perlu kita sadarkan. Dan juga kita secara
institusi Kementerian Keuangan juga sudah menjalin kerjasama dengan para apa kementerian-kementerian lain supaya yang tadi uang pengelolaan pajak yang diamanahkan oleh wakil rakyat dalam bentuk APBN APBN itu supaya dibelanjakan kepada sektor-sektor yang prioritas yang benar-benar menyentuh kepada rakyat. Kalau makin menyentuh kepada rakyat, mereka akan otomatis akan merasa tersentuh dan akan meningkat kesadarannya untuk menyumbang lah istilahnya, kan dalam tanda petik pajak itu sebenarnya menyumbang untuk kelangsungan bernegara kita. Di tahun 2017 berharap semoga kita makin bisa kerjasama dengan para stakeholder kita, dan terutama kesadaran wajib pajak makin meningkat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang sudah mengikuti program tax amnesty pengampunan pajak, dan kepada wajib pajak yang belum mengikuti program tax amnesty mohon sekali lagi di review lagi laporan pajaknya, apa ada harta-harta yang aktifanya yang belum dilaporkan supaya segera diikutkan dalam program tax amnesty. Dan bagi wajib pajak yang sudah tax amnesty, siapa tahu ada beberapa aktiva yang belum sempat tercatat bisa dilakukan untuk ikut yang program yang kedua dan yang ketiga untuk program. Kira-kira itu yang bisa saya harapkan, dan mudah-mudahan kita makin bisa bekerja sama dengan para wajib pajak dan kesadaran wajib pajak makin meningkat, dan semoga amanah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat semakin meningkat dan tercapai.